Semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan dadakan kuliner ke pasar yang ada di BSD City. Mumpung banget nih kan, pas lagi ada event di Gias, di ICE BSD, tempat kuliner ini tuh bisa jadi alternatif tujuan makan malam kalian lah habis dari Gias. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan komen supaya bisa kalian ingat lagi nih buat lanjut nonton lagi nanti kalau misalnya pas udah dapet wifi atau sinyal yang top chair. Nama tempat yang kita kunjungin itu adalah Pasar Intermoda BSD. Letaknya tuh deket banget sama stasiun Cisauk, atau kalau misalnya kalian bawa kendaraan pribadi dari luar Jakarta, tempat ini tuh deket banget sama arah masuk tol balik ke Jakarta. Nah, setiap malam tuh di sini selalu ada street food. Tapi khusus dari tanggal 7 Agustus sampai 3 September 2023, di sini tuh lagi ada event Kuntara. Nah, jadi selama event Kuntara ini, pilihan makanan yang ada di Pasar Intermoda BSD ini tuh bakal jadi lebih banyak lagi. Katanya sih lebih dari 200 pilihan makanan. Makanya kita mau lihat nih, bener nggak? Cuma nih, sebelum kita lanjut jalan-jalan, boleh kali nih ya wangi-wangi dikit semprot pakai parfum dari Lavoy. Ini tuh parfum ukurannya compact banget, packagingnya unik, cocok juga buat jadi gift buat pacar atau temen kalian. Plus baunya tuh ini wangi banget. Kayak di video ini tuh yang Bulgario, ini tuh wanginya bener-bener kayak parfum mahal gitu deh guys. Nggak bikin sakit kepala dan juga tahan lama. Bisa nih dipakai buat keliling-keliling area outdoor gini nih, dan baunya juga nggak cepet hilang juga. Menuju ke Pasar Intermoda BSD ini tuh jalannya gampang banget. Patokannya tuh kalau misalnya dari Aeon Mall BSD ada belok kiri tol, itu kalian lurus aja terus sampai mentok. Nanti langsung kelihatan nih di jalan yang kayak di video ini. Paling gampang lagi kalau misalnya kalian tuh naik kereta, karena di Pasar Intermoda ini tuh nyambung gitu lah sama si stasiun Cisauk. Ini tuh yang kayak setelah si jembatan panjangnya si stasiun Cisauk. Nah, pas di ujung kalian turun, nah langsung deh kelihatan street food pasar di Intermoda ini. Nah, untuk tenan-tenan makanan yang baru aja tadi kita lewatin itu tenan-tenan makanan yang udah fix deh stay di situ mau ada si event Kuntara ini atau enggak. Nah, yang kita mau lanjut pergi itu ke street food yang ada di area belakangnya si Pasar Intermoda. Nah, karena si event ini tuh cuman adanya sementara aja dari Agustus sampai September. Untuk yang bawa kendaraan pribadi nggak usah khawatir karena parkiran di sini tuh luas dan banyak banget, dan emang di sini tuh areanya masih agak sepi. Jadi misalnya di dalam pun kosong, kayaknya pada suka ada yang parkir-parkir gitu deh di area depannya si Pasar Intermoda. Nah, setelah kalian parkir, ini kalian bakal jalan langsung di sekitaran jalan trotoar ini yang udah ada tenan-tenan dengan tenda warna putih. Selain jualannya yang pada di tenda putih, ini tuh yang ada di kios-kios sampingnya tuh yang biasanya makanan-makanan pasar gitu, yang bisa mungkin kalian lihat pas lagi pagi-pagi atau siang kalau misalnya ke Pasar Intermoda. Nah, mereka juga buka, jadi bisa jadi pilihan tempat makan kalian. Ikut kuliner malam di Pasar Intermoda ini tuh enak banget buat kalian yang suka tempat yang masih rada sepi dan belum viral. Jadi nggak terlalu rame lah kayak yang lagi happening banget tuh kan eventnya Gias. Pasti adalah dari kalian tuh yang nggak terlalu suka keramaian. Nah, di sini tuh ada dari makanan ringan, makanan berat, dan juga pilihan minumannya tuh lengkap deh, banyak pilihannya. Kalian bisa mulai datang ke sini dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Tapi kalau misalnya ngobrol sama salah satu penjualnya sih, di sini tuh baru mulai agak ramenya setelah jam 6-an gitu. Nah, sebelum jam 6 tuh mereka kayak masih lagi pada siap-siap gitu deh. Karena kita tuh baru nyampe dan ini tuh masih di hari-hari awal eventnya. Nah, belum sempet nih kita ngincer-ngincer makanan tertentu yang kita mau. Jadi kita jalan-jalan lihat-lihat dulu deh di sini. Tapi fokus utamanya kita tuh nyari makanan yang biasanya ada pas lagi event aja. Atau enggak ya nyari makanan yang kayak males lah kalau misalnya harus pergi jauh kayak ke pusat jajanan kaki lima daerah Tangerang. Kayak contohnya kayak di Pasar Lama Tangerang gitu. Untuk areanya di sini tuh posisinya full outdoor, jadi nggak ada kanopinya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian datang ke sini, siap-siap aja mungkin bawa payung. Siapa tahu kan pas lagi jalan-jalan di sini terus hujan gitu kan. Cuman kalau misalnya buat area tempat duduk makannya gitu, disediain juga sama mereka di tenda-tendanya gitu. Ini kalian bisa duduk aja di bagian pinggir-pinggir sini. Atau memang kalau misalnya pas lagi kalian datang, apes hujan, ya mungkin bisa ngambil makanan yang ada di ruko-ruko pinggirnya gitu. Untuk masuk ke tempat ini itu gratis, nggak ada bayar tiket masuk. Palingan cuma bayar tiket parkirnya doang 3.000. Dan harus diingat bayar parkirnya di sini pakai flash, nggak ada cash soalnya. Kalau misalnya beli makanannya, kalau misalnya di sini tuh diperhatiin tuh semua pada bayarnya pakai scan QR gitu. Mereka kayak udah langsung punya seragaman gitu deh mesinnya.
Nah, dari tadi pas kita keliling-keliling tuh emang makin rame tuh tenan yang udah mulai pada ke depan gini nih, yang di depan ini. Nah, karena tenan-tenan yang di paling depan tuh yang di awal video yang tadi kita lewat itu kayaknya lebih dikenal lah mungkin sama warga sekitar sini. Nah, habis keliling-keliling, paling yang kita ingat menarik tuh kayak modelan snack-snack gitulah ya, kayak souffle atau nasi bebek sama yang jualan durian. Dan yang kita nggak sabar banget buat nyobain duluan itu si souffle cake ini. Bayangin aja kalau misalnya yang biasa kita lihat tuh yang viral-viral tuh bener-bener sampai ngantri-ngantrinya tuh lebay banget kan. Nah, di sini tuh belum terlalu rame gitu, jadi kita happy banget deh. Pilihan rasanya banyak banget dan harganya nggak terlalu mahal. Kalau misalnya kalian beli satu itu harganya 15.000. Nah, kalau misalnya beli dua itu kalian cuman bayar 25.000-an aja. Itu tuh udah termasuk sama kalian pilih mau dioles rasa apa aja sama topping apa aja. Dan yang bikin tambah senangnya lagi tuh di sini kelihatan bersih. Di sini kita lagi cobain rasa tiramisu topping Oreo sama matcha topping marshmallow. Dan ini tuh souffle-nya bener-bener enak banget guys, tapi bukan yang tipe terlalu jiggly gitu ya. Emang kayaknya tuh kuncinya sih di rasa olesannya itu ya kayaknya. Kalau misalnya dikasih rate, ini kita bisa kasih rate ya sekitar 9 dari 10 gitu deh. Lanjut, kita nyari makanan berat. Nah, yang dari tadi kita lihat udah menarik mata tuh kayaknya sih nasi bebek nih. Karena kalau misalnya kayak pecel ayam, makannya banyak ya nih dari tadi kita lihat di depan. Atau kayak modelan ayam geprekan juga banyak. Nasi bebek aja nih yang jarang. Nah, kita mutusin buat nyobain bebek ngantri ini. Karena dapat lauknya tuh banyak banget. Sama dapat free minum juga nih guys. Harganya tuh cuma 40.000. Untuk ukuran bebeknya juga gede gitu ya. Jadi menurut aku sih kalau misalnya dari patokan gedenya aja 40.000 tuh worth it lah ya. Gak tau deh nih rasanya, coba nanti kita lihat. Dan ini tampilan nasi bebek Pak Betri Jumbo. Ini tuh dapat bebek, tempe, tahu, sambal sama si bumbu hitam bebeknya. Nah, untuk yang gak bisa makan pedes dan mau makan bebek bumbu hitam, ini tuh recommended banget buat kalian cobain karena gak pedes sama sekali. Kalau misalnya kalian yang suka sambal, bisa nih langsung dicobain sambalnya yang katanya juga enak nih. Kalau misalnya dikasih nilai ya sekitaran 9/10 lah ya. Ya ampun, beruntung banget deh dari tadi nemu makanannya yang enak-enak nih di event kuliner kayak gini. Overall, kelihatannya sih makanannya yang ada di sini nggak sampai 200-an pilihan gitu. Cuman kalau misalnya dari rasa sama sekali nggak zonk buat event-event kayak gini. Tempatnya juga enak, belum rame, jadi masih bisa dapat duduk. Dan sekian jalan-jalan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian suka sama video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!